Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang John. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah oke, udah lama nih Bang John gak upload video YouTube. Hampir sekitar 2 bulan, mohon maaf. Karena Bang John kemarin habis renovasi kantor dan habis renovasi ruang tunggu. Jadi agak sedikit telat upload YouTube. Nah oke, jadi di video kali ini, sekarang Bang John mau sedikit update ya. Update kegiatan Bang John kemarin 2 bulan gak upload video itu, Bang John ngapain aja? Oke, jadi kemarin Bang John tuh ada project lumayan cukup berat juga. Yaitu project yang sekarang lagi kita kerjakan, yang project-project yang berat itu. Yang pertama mobil dari Bali. Yang kedua, yang pertama mobil dari Medan dulu, terus mobil dari Bali. Kita bahas yang mana dulu nih? Kita bahas mobil dari Medan dulu ya, yang paling jauh, yang paling duluan. Nah oke, jadi mobil dari Medan ini punyanya Pak Eka. Halo Pak Eka, mohon maaf nih telat, agak sedikit lama, mohon maaf. Jadi mobilnya Pak Eka sekarang udah sekitar ya berapa persen ya? Mungkin sekitar 50%, kalau enggak ya 70% lah. Soalnya apa? Kemarin Pak Eka requestnya banyak banget. Jadi selain interior full semuanya, dia minta sunroof, dia minta pokoknya yang teknologi yang terbaru pokoknya. Jadi punyanya Pak Eka ini, dia itu konsepnya hampir mirip-mirip sama punya Madura dulu, punya Hadori. Wah itu keren banget itu, waduh, paling booming itu, paling viral, serius keren, tapi emang keren. Dari warnanya juga masuk, terus simple, terus modifikasinya tuh enak lah, nggak terlalu rame tapi tetap masih tuh nyaman. Jadi yang pertama kita fokus dari interior dulu, karena itu bagian paling rumit. Jadi untuk interior dia nanti bakalan keren karena dia ada sunroofnya, terus di dalamnya dia juga ada AC, terus pokoknya central lock, power window, terus keyless juga nanti. Keren banget pokoknya, lengkap nanti di dalam kabin mobil tersebut itu. Pokoknya kayak di hotel. Pokoknya kalau lihat mobil-mobil baru ya nggak minder lah pokoknya. Sampai spionnya juga nanti udah real track semua, terus velgnya juga diganti. Nah ini yang terakhir nih, kemarin kan sempat mau dibikin simple, tapi karena Pak Eka kemarin telepon, Bang John, kalau bisa dibikinin bumper sekalian. Nah itu, ini lagi diproses juga, bumpernya lagi diproses, nanti jadinya kayak apa pokoknya ya besok. Sekarang kita sedikit update channel dulu ya, biar teman-teman semuanya yang komen banyak banget kemarin. Jadi Bang John mohon maaf belum bisa balas semuanya, hanya yang kelihatan aja, mohon maaf ya. Oke, jadi seperti itu untuk mobil Pak Eka. Terus juga kemarin untuk project-project yang kecil-kecil, seperti kemarin juga kita garap Pajero Sport, untuk project-project yang sehari jadi, dua hari jadi, banyak pokoknya. Itu sih susah ya kalau dibikin konten karena itu projectnya cuma sehari kan, jadi kita fokus untuk ngerjain seperti itu. Banyak sebenarnya, kita ada paket-paket hemat seperti audio yang paket sedang ya, yang mungkin di angka 5 jutaan. Banyak banget, cuma nantilah gampang kita kita kontenin dikit-dikit besok kalau udah ada waktunya. Seperti itu. Untuk mobil Pak Eka ini, untuk audio nanti kita akan gunakan perangkat murah ini. Yuk kita lihat. Oke. Nah, ini nanti rencana produk dari Pioneer. Wih, keren. Nanti kita akan masukin di mobil L300-nya Pak Eka yang dari Medan. Ini semua, belum semua ini. Ini hanya yang belum kepasang aja besok. Jadi nanti kita akan tambahkan monoblock di sini. Terus head unitnya pakai ini. Terus nanti ada koaksial, terus ada subwoofernya juga ini nanti. Wih, mantap yang ini barang langka. Barang langka, susah. Susah nyarinya pokoknya. Subwoofernya. Terus ada power part channel juga.
Jadi nanti perangkat yang segini banyaknya masuk ke kabin L300. Pokoknya kita tata dengan rapi. Oke, untuk spesifikasinya nanti aja kalau kita pas udah jadi kita review. Oke, sekarang kita lihat mobilnya sedikit. Oke. Suasananya sore ini karena apa? Emang nyari suasana yang enak buat ngempen. Ini mobilnya dari Medan. Sebenarnya udah banyak banget ya mobil ini yang udah kita upgrade. Cuma belum sedikit kelihatan kan? Coba lihat dari sini. Oke. Jadi ini mobil tuh udah ada perubahan. Meskipun belum kelihatan banget tapi basicnya udah berubah banget. Jadi untuk mobil L300 ini rencana emang kita bikin simple yang sama project yang udah-udah. Jadi kayak grill kita cat hitam, terus spion juga udah kita ganti yang real tech, pokoknya yang bagus lah, yang efisien, yang gampang. Jadi apa ya, intinya jadi tambah enak dilihat, terus makainya juga tambah simple ya, karena dia juga bisa dilipat seperti ini dan dia udah elektrik seperti itu. Terus kita lanjut ke dalam yuk, kita lanjut ke dalam. Kita lihat mobil yang dari Bali udah sampai berapa prosesnya. Oke, lihat-lihat sedikit. Nah ini yang belum terpasang di mobil. Ini box subwoofer. Ini untuk punya Medan semua. Ini yang terbaru, nanti door trimnya bahas besok biar videonya nggak kelamaan. Terus ini project yang dari Bali. Oke, kita langsung masuk. Oke. Nah ini mobil yang dari Bali. Wuh, keren. Masih berantakan. Gak apa-apa ya, karena ini proses ya, gak apa-apa. Kita liatin ya. Nah, untuk project yang dari Bali, ini masih panjang banget karena ini hedonnya luar biasa pokoknya, karena mobilnya udah berubah total. Karena apa ya, udah bukan buat kerja, kayaknya nggak buat kerja lagi kalau yang ini. Tapi ya kalau misalnya mau buat kerja kayaknya masih bisa, karena untuk bumper-bumpernya juga dia udah apa ya, udah elektrik semua ya, udah bisa naik turun nanti. Jadi misalnya kalau ada polisi tidur, itu polisinya yang lari. Sorry, bukan. Jadi kalau misalnya ada polisi tidur, nanti kita yang tidur. Salah lagi ya. Jadi kalau misalnya pakai mobil ini, nanti kalau ada polisi tidur, nanti kita naikin hidrolik untuk bumpernya. Jadi bisa naik turun sendiri, seperti itu. Kalau ini masih panjang, projectnya panjang. Nanti kita nyelesain dulu yang itu, nanti kita bahas yang ini. Nah oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video Bang John kali ini. Sehat selalu buat kalian semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, kalau nggak suka dislike aja. Oke, jadi kalau mau tanya-tanya bisa komen-komen di bawah. Nanti insya Allah kalau sempat Bang John balas pasti. Oke, jadi gitu aja. Salam sehat buat semuanya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bang John selanjutnya.